Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'i ulumi fi daraini amin. Wa akhbaro alaihi salatu wassalam, dan telah memberitakan Nabi alaihi salatu wassalam, anna man amila lillahi ala wifqil mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapa yang beramal karena Allah Ta'ala atas sesuai mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya dia beribadah karena Allah Ta'ala dan sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sawabuhu alallahi, adalah pahalanya atas Allah, artinya Allah akan berikan pahala. Wa kana munqalabuhu ila ridwanillahi wa jannati, adalah tempat kembalinya kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan surga. Jadi kita kalau pengen beramal jangan sampai salah ya. Makanya kita wajib ngaji, duduk di majelis ilmu, biar apa? Biar jangan sampai kita beramal salah. Karena dengan kita ngaji, namanya kita apa? Mencari ilmu. Bagaimana cara ibadah yang benar. Cara berakhlak yang benar. Fi jiwarillahi wa khiyaratihi. Ya. Dalam sisi ya, dalam di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam pilihannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna man qasada ghairallahi, dan bahwa orang yang bermaksud kepada selain Allah, wa amila li ghairillahi, dan dia beramal karena selain Allah. Jadi beramalnya bukan karena Allah, solatnya bukan karena Allah, puasanya bukan karena Allah, zikirnya bukan karena Allah, ngajinya bukan karena Allah, kana sawabuhu, adalah pahalanya, wajaza'u, balasannya, inda man tasanna'alahu, di sisi orang yang ia buat-buat untuknya. Dia puasa karena siapa? Karena tetangga. Tuh pahalanya, ambil sama tetangga. Puasa karena teman, ambil pahalanya sama teman. Allah enggak bakal kasih pahalanya. Gitu. Dia zikir, dia ibadah, dia sholat karena enggak enak sama si Anu, minta pahalanya sama si Anu, gitu. Jadi kita jangan sampai ibadah demikian. Kita ibadah karena Allah, semuanya karena Allah. Enggak ada yang lain. Nanti Allah akan berikan pahalanya. Allah maha lihat. Allah maha melihat apa yang ada di dalam hati kita. Allah lihat tuh. Jadi kita enggak bisa ya berpaling dari Allah. Tempat memandang Allah adalah hati kita. Ya, wa ra'a lahu mimman la yamliku lahu wala li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Dan ia melihat baginya daripada orang yang tidak memiliki baginya dan tidak juga bagi dirinya. Ya. Kemadaratan dan tidak kemanfaatan, tidak juga mati, tidak juga hidup. Ya, tidak juga hari kebangkitan. Ya, membangkitin itu maksudnya. Wa khassal hijrata alaihi salatu wassalam. Ia mengkhususkan akan hijrah atasnya alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam. Mimba ini sairil a'mali, dari sekalian amal-amal. Jadi beliau Nabi sebutkan tentang masalah hijrah. Yang lain enggak disebutin. Kenapa? Tanbihan. Untuk memperingati alal kulli, atas semua, bil ba'di, dengan sebagian. Li'anna minal ma'lumi, karena di antara yang diketahui, inda ulil afham, di sisi menurut orang-orang yang punya paham, anal ikhbaro laisa khasan bil ijrati, bahwasanya pemberitaan itu bukan hanya khusus dengan hijr saja, bal huwa amun fi jami'i syara'il Islam, bahkan itu umum pada sekalian syariat Islam. Ya, apa, seluruh amal perlu dengan niat, bukan hijrah doang. Niat pasang baik-baik,
Siapa yang karena Allah, akan Allah balas. Siapa yang karena yang lain, minta sama yang lain, bukan sama Allah. Iya. Kita nih, Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita nanam sekarang budi pekerti yang baik, kebajikan, amal soleh, insya Allah di masa datang, insya Allah, ya, insya Allah, Allah akan berikan itu kita nanti. Seorang pemuda masih kecil dia belajar ngaji terus tekun, nggak kemana-mana, orang-orang pada main ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Dia mah ngaji aja nanti satu saat. Kalau sudah waktunya, Allah akan berikan dia. Artinya apa? Di masa panennya nanti. Di masa panennya nanti. Nah kalau umpama dia tanam masalah yang baik-baik, nanti Allah akan kasih yang baik. Dia tanam yang buruk-buruk, nanti Allah akan kasih yang buruk-buruk. Maka dari sekaranglah kita tanam kebajikan, biar nanti kita petik di kemudian hari. Kita petik. Nah niat pun begitu, niatnya baik, saya begini niatnya, nanti bagaimana aja, insya Allah nanti kita petik. Biarin orang kata begini, orang kata begitu, biarin, jangan dengerin. Namun kita bukan orang anak ustadz, bukan anak kiai, bukan anak ajengan, bukan anak habaib, ya. Jadi orang kagak dengerin kita, biarin, gak apa-apa. Kita bukan orang mulia, tapi kita punya semangat yang mulia. Nanti satu saat, insya Allah, terus aja. Terus aja, berbuat kebajikan. Jangan pernah berhenti kita berbuat kebajikan, ya, walaupun orang tidak mengakui kebajikan kita. Terus aja, insya Allah nanti satu saat kita akan panen. Ya, percaya tuh begitu. Ya, kita ngurusin anak, sabar aja. Mulai dari umurnya 7 tahun, kita ingetin sholat, ingetin ngaji, terus jangan pernah pupus. Terus insya Allah nanti kita akan petik. Iya, hasil anak kita, sabar dan penuh dengan keyakinan kepada Allah husnuzon, insya Allah Allah akan perbaiki anak kita. Jangan pernah suuzon, ya, bocah nakal banget, susah, oh, jangan, ya, nanti tuh bocah bakalan nakal, susah. Nah, percaya sama Allah, kalau kita jalanin perintah Allah, ya, ya, kita turutin perintah Allah, insya Allah nanti Allah akan kasih. Allah akan husnuzan terus saja sama Allah, baik sangka terus. Summa akul, kemudian aku katakan, i'lam ketahui olehmu ayyuhal muridu talib, wahai murid yang menuntut ilmu, wal mutawajjihu raghibu, dan yang menghadap, yang menuju, ya, raghibu, yang berharap, annaka bahwasanya engkau, ya Allah, haina sa'altani, ketika engkau, ya, anakah bahwasanya engkau murid, ya, hina sa'altani, ketika engkau minta kepadaku, an aba'asa ilaika bisyai'in minal kalami, agar aku mengirimkan kepada engkau sesuatu daripada kalam al-mansubi, omongan yang dinisbatkan ilai kepadaku, lam yahdurni minhu ma'arahu munasiban, tidak hadir kepadaku darinya oleh sesuatu yang aku lihat dia sesuai, lima anta bisabilin, bagi apa yang engkau dengan jalannya. Waqad ra'aitu, sungguh aku telah melihat, an uqayyida fudulan, bahwa sungguh aku telah melihat bahwa aku akan ikat akan yang lebih-lebih yang ringkasnya. Oh, bukan fudulan ya. Ini enggak enak nih, fudulan. Fusulan aja ya. Fusulan ya. Ada yang fusulan enggak? Itu yang lama kali. Iya. Oh, kitabnya beda ya. Oh iya, itu yang benar itu. Ini fudulan. Enggak enak nih ya, fudulan ya. Dirubah aja. Itu apa? Fusulan ya. Cetakannya kadang begitu. Cetakan baru bukan jadi benar, jadi bukan penulis yang bukan.
Orang kalau udah bisa baca bikin kitab udah hebat udah, masya Allah. Kita harus akuin, jangan kita celah, gampang tinggal ya copy paste doang. Kalau saya nggak mau begitu, saya nggak mau meremehkan orang, karena saya ngalamin nulis kitab, kagak gampang, mikir juga kita, walaupun ngutip susah juga. Justru ketika kita ngutip itu berarti hebat. Namanya kita ya tidak asal-asalan. Enggak asal-asalan. Ngutip pakai referensinya itu bagus. Waqad ra'aitu, dan sungguh aku telah melihat, an uqayyida, ya, bahwa aku mengkaitkan akan fusulan pasal-pasal, wajizatan yang ringkas, tastamilu, ya, yang meliputi ia ala syai'in, atas sesuatu, min adabil iradati, daripada adab-adab iradah, ya, ini tentang masalah tasawuf, ya, bi ibaratin salisatin, dengan ibarat yang halus, wallah as'alu, dan hanya kepada Allah aku minta, ayan fa'ani, agar ia memberi manfaat aku, wa iyaka, dan engkau, wasa'iral ikhwan, dan sekalian para saudara, bima yuriduhu alayya, dengan apa yang dapat mendatangkan dia atasku, min zalika, demikian itu, wa yusilu, dan dapat menyampaikan dia ilai kepadaku, mimma hunalika, ya, dari apa yang ada di sana, fahuwa hasbi wa ni'ma wakilu, maka dia Allah cukuplah kepadaku, dan Allah adalah sebaik-baik wakil. Allahu a'lam bishawab. Faslun, i'lam anna awwalat tariq ba'isun qawiyyun.